Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah folding bike, tapi dia macam ada combination dengan mini velo, iaitu daripada brand Twitter, Twitter F451. Twitter adalah brand daripada China tapi katanya design daripada Germany. Sekarang aku berada di kedai KNL Partners Sri Serdang. Link kontak kedai aku letakkan di bawah video description. Alright, jom saksikan video ini. Okay guys, so inilah dia Twitter F451. 451 tu refer kepada dia punya size wheelset. So size wheelset untuk folding bike biasanya ada 406 ataupun 451. Size basikal refer kepada size tayar, iaitu 20 inci. Dari segi design memang cantik, memang modern punya design dan memang design dia geometri lebih kepada mini velo, tapi sebuah mini velo yang boleh dilipat. Frame material yang digunakan adalah carbon EPS teknologi daripada Twitter sendiri. Ada beberapa color pilihan, kedai ni ada warna merah metallic ni, ada warna kuning hijau metallic yang ni, dan juga satu lagi warna hitam. Aku lebih prefer color yang merah tadilah, memang merah mengancam. Di bahagian down tube ada tulisan Twitter yang besar berwarna hitam, dan di sini korang lihat ada dua slot eyelet ataupun screw, satu di atas dan juga satu di bawah down tube. So korang boleh letak botol cage ataupun bag. Design down tube flat dekat atas dan juga curve shape ke bawah, dan dari segi sizing just nice, tak besar tak slim sangat. Di bahagian head tube, kemas smooth saja, dia punya carbon molding. Of course, tidak ada kesan welding. Design dia agak unik juga sebab ada curve shape dan ada flat di situ. Di bahagian depan, hanya ada logo Twitter, tidak ada front carrier block, so tak boleh letak extra bag macam folding bike yang lain. Untuk top tube, design dia straight hingga ke bawah. Dia macam angle shape ke belakang dan ada tulisan nama model F451 berwarna hitam. Dari segi design berbeza sebab dia berbentuk segi petak. Kemudian dari segi sizing, dia slim lah, slim lagi daripada down tube. Di pandangan atas ada stiker warning ataupun nasihat dan ada nama Twitter berwarna merah. Dari segi kelebaran, dia lebar di depan dan semakin mengecil sedikit hingga ke belakang. Di sini pula ada logo Twitter dan juga nama model F451. Di kasut belakang ni agak unik juga design dia. So kalau korang lihat, design dia curve shape dan di sini cantuman memang kemas. Dan di sini juga ada locking mechanism untuk korang unlock masa nak lipat basikal nanti. Dan di sini kalau korang lihat ada extra tube, so aku tak pasti nak panggil apa nama ni, untuk lebih support sebab nanti dia nak lipat kan. So bahagian belakang ni dia ada support tube berdekatan dengan seat stay. Design dia berbentuk curve dan lebih kepada segitiga dan memang slim. Untuk seat stay, design dia berbentuk bulat dan design dia straight, kecuali di bawah ni lah ada curve shape sedikit menuju ke RD. Dan di sini ada tulisan Twitter Carbon Nano. Untuk chainstay, design dia straight sahaja hingga ke bottom bracket dan lebar sikit di situ. Ada tulisan Create Unlimited dan juga Design and Engineer in Twitter since Germany. So ayat dia macam tunggang terbalik sikit lah. Kembali ke seat tube, ada tulisan CB dan carbon fiber dan juga nama model F451. Di atas down tube tadi ada juga tulisan Twitter Carbon Fiber Tuning System Integration dan logo Road Series serta nama F451. Dan juga di atas down tube ni ada tulisan Racing Passion. So tak berapa jelas sangat sebab font dia kecil. Untuk fork sama juga material daripada carbon. Design fork pun agak menarik juga sebab dia bentuk segi petak, mengecil sedikit ke bawah, ada tulisan nama Twitter dan stiker berwarna kelabu. Dari segi sizing, just nice, tak besar, tak slim sangat. Untuk grooveset, basikal ini dipasangkan dengan mix grooveset daripada SRAM Rival 2x11 speed.
So SRAM Rival ni dia sama level dengan Shimano 105. Untuk crankset daripada brand Retrospect, all new holotech design, dua chainring dengan 50-34 teeth, front derailleur FD dari SRAM Rival, chain dari SUMC, RD dari SRAM Rival. So kali dia agak menarik, ada silver dan juga warna hitam, ada tulisan Exact Actuation. Kaset dari Sunshine Exact 11 hingga 32 teeth. So dah sedap juga untuk climbing. Untuk braking dipasangkan dengan Shimano Hydraulic Disc Brake, so dah sedap dan cengkam untuk brake. Gear shifter dari SRAM S Series. Ada dua gear shifter, so di sebelah kanan ini untuk kontrol kaset. Ada dua lever, so untuk naik gear kepada gear ringan, tolak lever yang depan ini. Dan untuk turun gear kepada gear berat, tolak lever yang belakang. Gear shifter di sebelah kiri untuk kawal dia punya crankset, chainring, so tolak lever depan ni untuk naik kepada chainring yang besar 50 teeth. Dan tolak lever belakang untuk turun kepada chainring yang kecil 34 teeth. Untuk handlebar dari Retrospect, alloy handlebar, size dia 610mm. Dan di tengah sini ada quick release untuk mudah kita adjust sudut angle handlebar untuk keselesaan kita. So untuk position handlebar memang dah tetap fix, tak boleh lagi ubah ketinggian dia. So di sini adalah dia punya handle post folding box. Untuk lipat handle post tu. So kita ada lever ni dan kita ada safety pin. So mula-mula kita tarik lever ni, step 1. Kemudian kita tarik lagi lever sebab dia nak keluar daripada slot tu. Lepas tu kita perlu pula tarik lever tu ke dalam untuk kita releasekan dia punya silver button lock tu. Kau nampak kan? So barulah kita boleh lipat handle post ni ke dalam, bukan keluar. So kat sini dekat kawasan lubang-lubang ni tak ada cover lah, dan headset dia pun daripada brand Twitter. Untuk lock semula agak mudah sikit. So tarik saja handle post tu, kemudian tekan, lock tu akan masuk dekat slot dia. Kemudian barulah kita boleh tolak lever tu masuk ke dalam lubang dia dan juga lever tu ketatkan semula. Di bahagian seat post daripada Retrospect juga, alloy aluminium, design berbentuk bulat, dan di bawahnya ada quick release untuk mudah korang adjust ketinggian dengan penanda aras, dan juga saiznya adalah 31.6mm. Saddle pula dah rasanya daripada Twitter sendiri, design dia biasa-biasa saja. Panjangnya 260mm dan lebar dia 165mm. Padding dia rasa lembut. Wheelset yang diberikan adalah dari Twitter sendiri, alloy wheelset 40mm size 451. Tayar dari Innova, dan valve yang digunakan adalah Presta valve, so pastikan kepala pam dengan betul. Maximum tayar pressure adalah 85 psi saja. Dan saiz tayar 20x1 38 37 451. Bunga tayar pun nice, nampak sleek design. Disc rotor yang diberikan dari brand Retrospect, saiz 160mm depan belakang. Dan telah diberikan quick release skewer daripada Retrospect juga untuk lebih mudah cabut dan pasang tayar. Hub juga daripada Retrospect, CNC alloy hub. Pedal yang diberikan adalah pedal aluminium yang boleh dilipat, bukan pedal plastik. So untuk lipat, tolak ke dalam dan tekan ke bawah. So macam inilah. Kemudian untuk kembali normal, tarik saja ke atas. Tiada info tentang bottom bracket yang digunakan, jenis threaded. Juga di bahagian belakang tidak diberikan kickstand. Untuk kabel routing, internal cabling tapi bukan full. Kabel daripada jack wire. Kabel kat depan ni dah kemas sebab diikat dengan kabel guide. Kemudian kabel masuk di dalam down tube. Kabel keluar di belakang seat tube, kemudian masuk semula di dalam chainstay. Kemudian kabel keluar semula di bawah chainstay untuk ke RD, dan keluar di tepi chainstay untuk ke disc brake belakang. Berat basikal adalah 9.45kg, di bawah 10kg, so memang ringan untuk sebuah basikal lipat. Dan harga yang dijual adalah RM4,398. So comparison dengan basikal mini velo yang lain adalah seperti berikut. Cara nak lipat dia agak complicated sikit. Bermula dengan slot yang belakang tu, kemudian kita lipat ke dalam ke tepi. So make sure chain tu tak kena dengan body. Kemudian barulah kita turunkan seat post dan juga kita lipat handle post. Okay guys, itulah saja sedikit pesan aku pada video kali ini. So untuk Twitter F451 ni, bagi aku overall spec yang diberikan dengan design dia yang cantik memang terbaik dah. Cuma problem dia, kelemahan dia yang utama adalah dia punya cara lipat tu. Memang susah, memang agak complicated. So kalau aku beli basikal ni, aku memang
Jaranglah nak lipat kecuali memang nak travel, nak bawa masuk kereta ke apa. Kena hati-hatilah masa lipat tu, terutama dekat bahagian chain tu, supaya chain tu tak kena dengan body. Alright, jika korang ada pengguna Twitter, Folding Bike ataupun Mini Velo, sila share pengalaman korang di bawah ruangan komen. Dan jangan lupa saksikan juga video-video aku yang lain. Aku letakkan link di hujung video. Macam biasa, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little thing. See ya!